Amanda Manopo dan Arya Saloka diresmikan via travel berangkat umroh bersama awal April mendatang. Di tengah ramainya isu miring para artis tanah air, isu perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo ternyata masih jadi sorotan. Bukan tanpa alasan isu perselingkuhan tersebut ramai diperbincangkan karena munculnya berbagai konspirasi yang mengejutkan. Terbaru muncul kabar bahwa Amanda Manopo sudah resmi menjadi mualaf karena Arya Saloka. Isu tersebut jadi awal mula adanya isu lain yang menyebut pasangan suami istri dalam sinetron Ikatan Cinta itu akan segera berangkat umroh bersama. Dalam sebuah video berita sebagaimana dilansir suarasore.id, disebutkan bahwa keduanya bahkan sudah diresmikan oleh pihak travel akan berangkat di bulan April mendatang. Hal tersebut disampaikan di kanal YouTube Elza Gallery dalam video berjudul Umroh Bareng Amanda Manopo dan Arya Saloka diresmikan pihak travel berangkat awal April mendatang. Dalam video tersebut, narator menjelaskan bahwa Arya Saloka akan menjalankan ibadah umroh di bulan April yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Namun keberangkatan Arya Saloka ke Tanah Suci itu akan dilakukan seorang diri tanpa sang istri Putriani dan putra sulungnya Ibrahim. Hal itu menjadi alasan munculnya isu keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putriani yang disebabkan isu perselingkuhannya dengan Amanda Manopo. Lebih lanjut dalam video itu juga dijelaskan bahwa absennya Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta untuk berangkat umroh munculkan banyak spekulasi dari netizen. Banyak netizen yang memprediksi bahwa Aldebaran akan dibuat koma dalam sinetron Ikatan Cinta saat Arya Saloka melakukan ibadah umroh. Atau ada juga netizen yang menduga bahwa Arya Saloka akan menyusul Amanda untuk kengkang dari Ikatan Cinta. Dari penjelasan itu tidak ditemukan adanya pernyataan tentang Amanda Manopo mualaf dan akan melakukan ibadah umroh dengan Arya Saloka. Judul dengan pembahasan dalam video tidak ada hubungan dan kesesuaian sehingga konten tersebut dapat dikategorikan sebagai hoax dan informasi yang menyesatkan. Seperti diketahui, Arya Saloka dan Amanda Manopo dipisahkan di sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo yang memerankan jadi istri Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta diceritakan meninggal dunia. Hal ini karena Amanda Manopo memilih untuk tidak memperpanjang kontrak dan pergi meninggalkan Arya Saloka. Kini baru-baru ini Arya Saloka mengodekan jika sedang merindukan seseorang. Melansir laman Instagram pribadinya melihat Arya Saloka kembali posting video estetik. Instastory pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta itu memperlihatkan sebuah pemandangan langit di malam hari yang dihiasi bulan sabit. Postingan tersebut kembali diunggah oleh akun fanbase Ikatan Cinta @AladinWorld. Arya Saloka tampak menyematkan sebuah lagu dari Payung Teduh yang berjudul Berdua Saja. Caption yang diunggah oleh admin akun @AladinWorld, lagi-lagi bulan sabit dan Payung Teduh selalu menemani berdua saja ya. Instagram story-nya selalu estetik banget deh. Tulis akun tersebut dikutip baru-baru ini. Mendengar lirik lagu dalam postingan Arya Saloka membuat netizen tersenyum bahagia. Banyak warganet yang menduga Arya Saloka tengah memberi kode bahwa dirinya sedang merindukan seseorang. Postingan Arya Saloka pun kembali dikaitkan dengan artis cantik Amanda Manopo. Banyak netizen yang berkomentar bahwa Mas Bumi dalam hal ini Arya Saloka hanya ingin berdua saja dengan Mbak Bulan Amanda Manopo. Seperti yang diketahui, gosip tentang perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo masih terus berhembus kencang. Meskipun keduanya sudah tak menjalin syuting bersama, namun para penggemar terus saja berharap agar pemeran Andin kembali bisa sinetron Ikatan Cinta. Diberitakan sebelumnya, momen Arya Saloka dan Amanda Manopo kepergok memasang foto pemandangan yang sama. Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat memposting pemandangan yang ada di Swiss terdapat kereta merah. Diketahui pemandangan Amanda Manopo dan Arya Saloka pun terlihat di tempat atau kota yang sama. Namun dalam postingan tersebut ada perbedaan, di mana Amanda Manopo membagikan ulang dari akun Instagram @swissbeautiful, sedangkan Arya Saloka membagikan ulang dari akun Instagram @landscapeswiss. Selain itu, dalam unggahan Arya Saloka itu, ia menambahkan sebuah animasi yang mengucapkan selamat pagi, sementara Amanda Manopo mengucapkan selamat sore. Good morning, ucap Arya Saloka dalam captionnya. Sementara itu, Amanda Manopo mengucapkan sore pada postingan tersebut. Dalam di postingan Amanda Manopo tersebut, caption Switzerland
one of the most beautiful and creative world. Tulisan akun yang direspon Amanda Manopo. Sontak postingan keduanya pun menjadi perbincangan hangat para penggemar dan meminta Amanda Manopo dan Arya Saloka berlibur bersama. Melansir laman Instagram @aladinworld, Amanda Manopo dan Arya Saloka seolah memberikan Instagram isyarat akan pergi ke Swiss. Swiss lagi, kali ini kode terus ya, jadi kapan nih berangkatnya, tulis akun Aladin World. Cie, mau liburan bareng nih ya kayaknya. Ayo jangan kode-kode melulu, Neng. Ayo, kalau udah keluar bisa kalian langsung cap jos. Pasti deh mani, kami happy-happy lihatnya. Aktor Arya Saloka, pemain sinetron Ikatan Cinta, namanya sudah melambung tinggi di dunia acting. Nama Arya Saloka makin terkenal berkat sinetron Ikatan Cinta, tentunya dibantu lawan mainnya juga Amanda Manopo. Rekan Arya Saloka ini juga sudah berpamitan dengan seluruh pemain Ikatan Cinta beberapa waktu yang lalu. Entah alasan apa yang membuat partner Arya Saloka keluar dari Ikatan Cinta. Namun banyak kabar beredar bahwa kontrak Amanda sudah habis dan tak lagi diperpanjang. Tak diragukan lagi chemistry dan improvisasi yang dilakukan pasangan Arya Saloka dan Amanda memang yang terbaik. Dalam episode yang sudah berlalu, Arya Saloka melakukan perhatian kecil pada Amanda Manopo. Buktinya di tengah gempuran sinetron baru di televisi, sinetron Ikatan Cinta yang diperankan Amanda dan Arya masih bertahan di rating 3 besar. Salah satu improvisasi yang dilakukan Arya Saloka kepada Amanda Manopo saat ini, syuting sedang ramai dibicarakan. Tidak hanya tatapan mata dan tangan yang selalu bergandengan, namun ada hal lain yang membuat fans Ikatan Cinta terkejut. Chemistry yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Manopo memang sangat luar biasa di Ikatan Cinta. Dalam episode yang telah berlalu itu, Arya Saloka melakukan perhatian kecil pada Amanda Manopo. Terdapat sebuah adegan Ikatan Cinta yang nampak terlihat Arya Saloka menyentuh bagian pundak Amanda. Saat itu dress yang Amanda pakai memang tidak terbuka. Namun menurut pengakuan fan, Arya Saloka memperbaiki kabel clip-on yang ada di pundak Amanda Manopo. Dengan refleks, Arya Saloka membantu membenarkan kabel clip-on pada Amanda Manopo yang berada di pundaknya.